Berikut adalah keputusan perlawanan Liga Super Malaysia 2024 hari ini, pada minggu ke-8, Sabtu 10 Ogos 2024. Untuk keputusan Liga Super Malaysia 2024 hari ini, Selangor FC menewaskan Kelantan Darul Naim FC dengan keputusan akhir 2-0. Gol Selangor FC dijaringkan oleh Roni Fernandes pada minit ke-66 dan juga pada minit ke-86. Manakala pada perlawanan hari sebelumnya, Johor Darul Takzim menewaskan Kedah Darul Aman FC dengan jaringan akhir sebanyak 6-0. Dan berlaku perlawanan antara Sri Pahang FC yang telah dikalahkan oleh Sabah FC dengan mata akhir 2-3. Kemudian untuk perlawanan yang dijadualkan pada malam ini, ada perlawanan antara Kuala Lumpur City FC vs Terengganu FC, jam 9 malam waktu Malaysia, secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Kemudian pada hari Ahad 11 Ogos 2024, ada perlawanan antara Kuching City FC vs Penang FC, jam 4.45 minit petang waktu Malaysia secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go di Stadium Negeri. Kemudian perlawanan diteruskan antara Negeri 9 FC vs PDRM FC, jam 9 malam waktu Malaysia, secara langsung di Sukan RTM dan aplikasi RTM Click di Stadium Tuanku Abdul Rahman. Kemudian bagi penjaring terbanyak Liga Super Malaysia 2024, Bersun Silva dengan 9 gol, Heberti Fernandes dengan 4 gol, Jordan Mintah dengan 4 gol, Paulo Josu dengan 4 gol, Ifedayo Olusegun dengan 3 gol, Luciano Guecochea dengan 3 gol, dan Jeffrey Firdaus Chu dengan 3 gol. Seterusnya bagi top assist Liga Super Malaysia 2024, Juan Muniz dengan 5 assist, Matthew Davis dengan 2 assist, Muhammad Izrol 2 assist, Nor Al-Rawabdih dengan 2 assist, Telmo Ferreira dengan 2 assist, Arif Aiman Hanapi dengan 2 assist, dan Alif Haikal dengan 2 assist. Seterusnya bagi top saves sementara untuk Liga Super Malaysia 2024, Muhammad Akil dengan 21 save, Sif Izhan dengan 20 saves, Muhammad Azri Ghani dengan 19 saves, Syed Muhammad dengan 18 saves, Muhammad Ramadan dengan 17 saves, Muhammad Jarif dengan 15 saves, dan Si Tian Kiat dengan 14 saves. Berikut adalah rekod bersih Liga Super Malaysia 2024. Muhammad Azri Ghani dengan 4 rekod bersih, Sheikh Izhan dengan 4 rekod bersih, Kalamullah Al-Hafiz dengan 3 rekod bersih, kemudian ada Shihan Hazmi, Khairul Fahmi, Samuel Somerville, dan Syed Muhammad, masing-masing dengan 2 rekod bersih. Dan berikut ialah kedudukan carta Liga Super Malaysia setelah perlawanan ini.